Okay guys, assalamualaikum and have a nice day. Okay, alright, bertemu lagi dalam Zack Mobile Channel. Okay, alright. So, dah lama saya tak bermotor vlogger. Okay, video kali ini saya nak beri sedikit komen lah. Setelah 2 bulan saya pakai motor Y15 ni, apakah komen-komen yang saya boleh bagilah tentang motor ni. Okay, so kita tunggu selepas ini. Zas. Okay guys, so pagi ni saya nak buat job GrabFood. Alang-alang saya buat job Grab ni, saya nak review sikit lah tentang motor Y15 ni sepanjang 2 bulan yang saya dah pakai ni. Setakat ni perubahan apa je yang saya buat pada Y15 saya ni, tak banyak. Daripada side mirror, brake lever dan ekor exciter Vietnam lah. Itu saja yang saya buat. Pada side mirror ni saya tukar disebabkan sebelum ni saya ada spare part untuk SCV1. SCV1 saya pun dah jual. So saya rasa alang-alang yang ori motor ni saya simpan, saya pakai yang 125 punya lah. Yang brake lever ni pula, masa saya beli motor ada dapat voucher sebanyak RM80. So kedai tu kata pilihlah nak barang apa kan, tapi RM80 lah. Pada saya, kalau saya ambil helmet, saya tak nak lagi ambil helmet. So tengok apa yang ada kat kedai tu, apa yang menarik. Saya tengok ada brake lever, so saya ambil brake lever lah. Itu sebabkan saya tukar brake lever tu. Dan ekor exciter Vietnam, yang menyebabkan saya nak tukar disebabkan ada link dekat Shopee yang berharga RM8 saja. Disebabkan itulah saya tukar jugalah ekor tu, biar dia nampak kemas sikit lah. Daripada yang Malaysia punya kan ada reflektor dekat bawah tu, so saya tukar yang exciter punya lah. Ok guys, sepanjang saya dah pakai selama 2 bulan ni, alhamdulillah semuanya ok. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar lah. Motor ni pun keluar daripada kilang, saya tak ada usik apa-apa pun, enjin semua tak usik. Cuma macam saya cakap dia lah, beberapa modifikasi je lah yang saya buat, disebabkan benda tu murah dan benda tu boleh dah ada setia ada, so kita tukar je lah. Okay. So sepanjang saya pakai ni, alhamdulillah minyak pun saya dah buat satu JKG. Kalau minyak Y15 ni standard kilang, kalau kita isi full, alamak ada call sekejap ya. Okay, sepanjang 2 bulan saya pakai motor ni, alhamdulillah semuanya tak ada apa masalah. Cuma itulah, masih lagi dalam nak mendapat ratio sprocket yang betul. Oh, saya rasa yang standard kilang ni saya pakai dululah sampai habis. Orang kata biar kata puas hati pakai. Okay, right. Sebab apa saya pakai sampai, saya rasa nak pakai sampai habis, sebabnya sepanjang 2 bulan saya buat job GrabFood ni dalam town lah. Dalam town motor Y15 memang sedap. Korang tak payah tukar sprocket ke apa, tak payah tukar, memang sedap. Dan minyak juga, kalau korang isi full, korang isi full tank, boleh jalan dalam 200 km lah. Sebab saya dah pernah isi penuh. So, saya tengok dekat meter yang sebelah odometer tu, kita boleh tengok berapa kilometer dah pergi. So kat situ kita boleh tengok lah isi minyak tank full 200 km. Memang jimat lah dalam area town. Okay, dalam area town untuk Y15 yang standard kilang ni memang sedap lah. Korang pergi sana pergi sini cepat dia sampai. Tapi
kalau korang yang jenis suka ride jauh-jauh ataupun ride jauh-jauh ataupun pergi tempat kerja tu dalam long term, long term maksudnya perjalanan tu agak jauh, so saya rasa better kena cari ratio sepoket yang tepat lah. Sebabnya kalau yang standard ni dia depan 14, dia RPM dia cepat naik. So bila RPM cepat naik, pick up lebih lah. Tapi dalam town alhamdulillah memang sedap lah. Tapi saya tak pastilah pendapat orang lain macam mana. Macam itulah. Okey, pendapat saya lah, kalau korang yang selalu jalan jauh, yang pergi kerja perjalanan tu agak jauh, korang tukarlah sprocket. Tengoklah, rendahkan sprocket ke untuk lagi supaya enjin tak terlalu mengerang lah, supaya enjin lagi sedap lah, smooth. Tapi bagi yang rider-rider yang dalam town, full rider, korang tak payah buat apa-apa pun, memang dah sedap lah. Sebab tu ramai orang cakap untuk buat rider memang sedap lah. Cuma kalau bagi orang yang tak suka main clutch ni, dia akan cakap lah, oh nanti clutch susah lah apa semua kan. Bagi yang orang yang smoking ke, dia akan susah untuk hisap rokok lah apa semua kan. Itu terpulang lah pada individu masing-masing. Bagi saya, ada clutch ke tak ada clutch, ikutlah pada keselesaan masing-masing. Okay guys, lagi video. Okay, right. Tadi cerita pasal apa? Pasal sprocket. Okay, so, right. Untuk yang rider-rider, saya suggestkan pakai standard kilang pun dah sedap dah guys. Tapi kalau korang nak sedap lagi, tayar mungkinlah pakai sport ring yang kecil sikit. Lagi tambah sedap mungkin. Itulah untuk apa orang kata tips-tips lah. Sebab Bali 15 ni tayar besar. Lagi satu, sekarang ni tayar dah naik harga, so better kalau dapat tukar tayar yang murah sikit, yang kecil, lebih murah sikit lah, jimat sikit. Macam tu lah. Sebab sekarang ni, zaman sekarang, harga-harga barang pun dah semakin meningkat, so kita pun tak boleh nak buat apa tentang harga barang ni. Yang kita boleh buat adalah untuk lebihkan penjimatan lah. Okay, so untuk minyak hitam pula, minyak hitam, sekarang ni saya pakai minyak hitam Bellray. Sebelum ni saya try pakai 20-50. Minyak tu okey, tak ada apa masalah. Cumanya dia pada, kalau kita nak bawa motor tu laju, minyak hitam tu tak berapa sesuai lah. Tak berapa sesuai, so dia akan jadi berat lah. Enjin akan lebih mengerang lah, macam tu maksudnya. Lepas tu saya try pakai Bellray juga, tapi 15-50. So 15-50, alhamdulillah sampai sekarang enjin memang smooth lah. Enjin lagi smooth dan untuk bawa laju pun okey, ngam. Okay, so saya dah nak sampai dah ke destinasi rumah customer ni, tak berapa jauh pun, dalam lebih kurang 3 ke 4 kilometer je. So kita daftar dulu lah. Daftar dulu untuk ni lah, masuk ke taman ni. Okay. Saya tak ada satu perhantaran tadi. Okay.
Okey, tadi dekat mana? Itu dekat Minyak Hitam. Okey, so saya suggestkan pada rider-rider pakai Minyak Hitam Neobras 50. Okey, dah masuk lagi satu job. Bagi saya, saya akan tukar Minyak Hitam setiap 2,000 km. Okey. Okay, so untuk maintenance Y15 ni, untuk dalam masa 2 bulan ni saya tak boleh lagi nak bagi komen. Sebab apa, benda baru lagi. So maintenance setakat ni Minyak Hitam je lah. Itu je. Yang lain saya tak dapat nak bagi lagi. Itu je lah. Dan next project untuk saya punya Y15 ni saya tak pasti lagi. Sebab saya rasa mungkin saya nak kekalkan standard je. Cuma saya akan cari ratio sprocket yang sesuai lah. Sesuai untuk supaya enjin tak cepat cepat mengerang dan RPM tak cepat tarik lah. Macam tu. Sebab ada rakan-rakan yang suggest pakai 15 depan, belakang, mungkin dalam 39 ataupun 38. So pendapat korang macam mana? So korang boleh komen lah dekat bawah, tengok macam mana pendapat korang pula. Okay guys. Okay, so pada korang yang mungkin lah, pada rider-rider ke yang mana mungkin ada niat nak beli motor Y15 ni ke untuk rider kan, untuk buat job delivery, so memang sesuai sangat lah. Okay guys, so next order ni agak jauh juga, lebih kurang 14 minit baru sampai daripada town Klang tadi. So kita layan lah, semoga selamat sampai. Right. Okay guys, so video sampai di sini saja. Jangan lupa like, share, comment and subscribe. Hingga berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Bye bye.